Pembeli Manchester United menemukan nilai klub yang sebenarnya sangat berbeda dengan harga yang diminta Glazer. Harga yang diminta keluarga Glazer untuk Manchester United lebih dari 2 kali lipat dari nilai sebenarnya klub menurut laporan baru dari Football Benchmark. Para analis mengatakan bahwa meskipun harga saham naik tajam setelah pengumuman bulan lalu bahwa pemilik klub terbuka untuk penawaran, laporan awal mereka menunjukkan bahwa Glazer memiliki harga yang diminta sekitar 6 miliar euro, yang akan lebih dari 2 kali lipat rekor 2,5 euro. Band konsorsium yang dipimpin Amerika membayar untuk membeli Chelsea awal tahun ini. Tetapi Football Benchmark meskipun mengakui bahwa United adalah klub paling berharga kedua di dunia, mengklaim bahwa nilai klub saat ini adalah sekitar 2,4 miliar euro. Dapatkah klub seperti Manchester United FC benar-benar dijual dengan harga 5 sampai dengan 7 miliar euro? Ataukah bahkan lebih tinggi? Seperti yang dispekulasikan oleh beberapa pers. Kesenjangan antara harga transaksi yang dikabarkan dan nilai teoritas Manchester United FC tampak sangat besar. Andrea Sartori, kata kepala eksklusif Football Benchmark. Jika kita hanya melihat indikator keuangan masa lalu dan ekspektasi masa depan untuk klub dan industri sepak bola yang lebih luas, jawaban atas pertanyaan di atas mungkin tidak. Mengingat nilai aset skuad Manchester United saat ini dihargai 770 juta euro oleh Football Benchmark. Mereka memiliki stadion ikonik tetapi relatif tua yang membutuhkan investasi besar, serta pusat pelatihan yang dikritik bahkan oleh para pemain karena sudah ketinggalan zaman. Pada saat yang sama, merek mereka secara keseluruhan masih kuat, dihargai oleh brand finance sebesar GBP 1,9 miliar euro. Namun dengan menggabungkan semua faktor ini, nilai gabungan aset ini masih jauh di bawah harga transaksi yang dispekulasikan. Kinerja bursa saham klub juga tidak memberikan kepercayaan pada harga yang diharapkan tinggi. Bahkan setelah lonjakan signifikan dalam harga saham setelah pengumuman potensi penjualan, kapitalisasi pasar klub masih jauh di bawah angka 3 miliar euro. Tolok ukur sepak bola menggunakan model penilaian perusahaan untuk menentukan peringkat klub terbesar Eropa setiap tahun, dan mereka saat ini menempatkan United di belakang Real Madrid. Angka terbaru ini sebesar 2,425 miliar euro adalah 17% lebih rendah dari rekor nilai IF mereka sebesar 2,9 juta euro yang didaftarkan pada 2019. Analisis mereka menemukan bahwa United telah merugi 230 juta euro dalam 3 tahun terakhir, sebagian besar karena dampak negatif COVID-19. Dan akun musim lalu menunjukkan bahwa utang bersih mereka telah meningkat menjadi 519,3 juta euro. Ini adalah utang tambahan 315 juta euro dibandingkan dengan musim pra-pandemi 2018-2019, tambah laporan itu. Pada 22 November, pernyataan United mengatakan bahwa klub memulai proses untuk mengeksplorasi alternatif strategis. Sebagai bagian dari proses ini, Dewan akan mempertimbangkan semua alternatif strategis, termasuk investasi baru ke dalam klub, penjualan atau transaksi lain yang melibatkan perusahaan.